Misteri kehilangan remaja warga Ireland, Nora and Corinne, yang masih lagi belum terjawab. Dan siasatan awal polis mendapati remaja berusia 15 tahun itu hilang dari sebuah resort di Nilai sejak pagi Ahad dan kehilangannya tidak menunjukkan sebarang unsur jenayah. Malah, Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Ahmad juga ada mengingatkan orang ramai termasuk minda tempatan mahupun luar negara untuk tidak membuat sebarang spekulasi mengenainya. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut, sudah bersedia di Thailand ketika ini Syuhada Abdul Kadir, Wakil Esra Wani, bagi berkongsi perkembangan terkini. Syuhada, usaha ataupun misi pencarian kini sudah memasuki hari ketiga. Mungkin ada sebarang perkembangan terkini. Baik, terima kasih Hakim di Bukit Kewangan. Seperti apa yang Hakim sebut sebentar tadi, operasi mencari dan menyelamat remaja perempuan Nora N yang dilaporkan hilang di sebuah pusat peranginan di sekitar Nilai sejak pagi Ahad lalu memasuki hari ketiga. Dan berdasarkan tinjauan kru kami yang berada di lokasi di sekitar sini, operasi mencari dan menyelamat telah dimulakan seawal jam 7.30 pagi tadi lagi, Hakim, dengan pelibatan lebih 170 anggota, di mana pada semalam 150 anggota dikerahkan ke lokasi kejadian dan pada hari ini ditambah lagi kepada 170 anggota, di mana antara agensi yang terlibat termasuklah pasukan polis, pasukan bomba, anggota pertahanan awam, Jabatan Sukarelawan Rela, Jabatan Pertahanan Negeri dan tidak terkecuali juga penduduk tempatan termasuk masyarakat orang asli, di mana penempatan mereka berada berhampiran dengan lokasi pusat peranginan ini, Hakim. Baik, sepatutnya pada jam 11 tadi akan ada satu sidang media bersama Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan. Bagaimanapun kami dimaklumkan, sidang media itu ditangguh kepada 4.30 petang ini dan saya difahamkan sendiri, ia ekoran sehingga kini masih belum ada sebarang petunjuk baru maupun perkembangan baru, di mana remaja ini juga difahamkan keluar daripada bilik tempatnya dan keluarganya menginap itu tanpa membawa sebarang telefon bimbit ataupun pasport bersamanya, Hakim. Syuhada berada di lokasi sejak beberapa hari yang lepas. Mungkin Syuhada boleh bantu kami untuk memahami bentuk rupa bumi dan keadaan persekitaran di sekitar lokasi pencarian dan apakah yang menjadi cabaran kepada pasukan misi mencari dan menyelamat untuk menemui mangsa. Baik, Hakim. Kalau sikit saya boleh tambah. Sehingga pagi tadi juga sebuah helikopter daripada pasukan gerakan unit udara PGU polis Diraja Malaysia dilihat berlegar-legar di kawasan sekitar, di mana lokasi resort itu terletak kira-kira 16 km daripada Pekan Seremban dan untuk keluar ke jalan besar itu mengambil masa kira-kira 3 km dan kami petugas media sendiri pun tidak dapat masuk ke dalam pusat peranginan atas arahan pihak polis sendiri dan atas permintaan keluarga sendiri, dan sehingga kini kami masih belum dapat menemubual sebarang wakil keluarga mahupun pihak polis pun kami difahamkan esko-esko berkaitan cuba untuk menemubual keluarga juga gagal dan kami cuma boleh berada di luar lokasi dan kawasan resort itu sebenarnya lebih kurang 12 ekar. Resort itu asalnya adalah asalnya adalah dusun durian sebelum dijadikan resort pada tahun 2009. Kawasan sekitar tu seluas 12 ekar tetapi terdapat satu hutan tebal di belakang di sekitar resort tu seluas 100 ekar, Hakim. Baik, Syuhada, mungkin Syuhada berada di lokasi kejadian dan ini merupakan satu lokasi yang boleh dikatakan menjadi tumpuan para pelancong luar untuk datang. Apakah ada kelibat ataupun terlihat lebih ramai pelancong luar yang menjadikan lokasi yang boleh disebut sedikit terpencil ataupun yang penuh dengan flora dan fauna itu sebagai tumpuan untuk melancong? Betul, Hakim. Sebab semua orang sedia maklum bahawa The Dusun Hill Resort ni adalah pusat peranginan yang sangat menarik di mana di resort itu sendiri terdapat pelbagai jenis pokok yang seperti saya sebut tadi asalnya adalah dusun durian sebelum dijadikan resort pada tahun 2009. Dan di sini ketika ini pun kawasan ini memang menjadi tumpuan selain media daripada tempatan maupun media antarabangsa, media asing. Penduduk-penduduk setempat yang datang saya tak tahu dari mana datang, mereka memang memenuhi kawasan ini sehingga kini, Hakim. Baik, terima kasih Syuhada Abdul Kadir, Wakil Esra Wani bercakap mengenai misi pencarian Nora and Corinne, warga Ireland yang dilaporkan hilang.